ini. Enggak mau lah. Gas di atas gas setengah tuh. Kalau noknya racing custom kayak gitu tuh, berarti ke 10 juga ngaruh ya? Ke 10 ngaruh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengatasi apa ini, Mas? Mengatasi ngok-ngokan lah. Mengatasi ngok-ngokan. Ini basicnya Tiger segelondong ya, Mas? Iya, semua full. Yang standar. Karbunya pakai PE 28. Emang kenapa sih, Mas, kendalanya ini? Bukan berpet, kayaknya dari pengapian. Pengapian nggak tahu kurang tot. Berarti tadi ini motor tuh berbet apa gimana, Mas? Nah, atasannya Mas nggak enak, tarikan atas, tarikan bawah kurang enak, kurang spontan. Karbu di setting juga nggak mempan. Wah, karbu kalau nggak diinnya nggak diberesin ya percuma, Mas. Nggak bakal enak, nggak bakal ketemu. Ya istilahnya kurang jos, kurang pol. Kurang pol. Berarti ini nokernya pakai apa tadi, Mas? Ini udah customan, Mas. Nokernya customan. Nah, jadi jangan asal pasang, Mas, kalau noken customan. Harus diperhitungkan. Kudu dihitung aja kayak hati. Hati cepat duplak-plak banyak, boy. Mainnya hati-hatian. Mainnya hati-hati ini honornya. Kemarin habis di review ini motor, langsung ngambek. Jajan-jajan tadi dipegang. Ini magnet masih standar. Magnet standar, ori. Standar dar ori, full ori. No KW, Mas. Yang KW tuh nanti nyiksa di jalan. Jangan pakai, harus ori ya, Mas. Ori. Bekas juga ori. Sobeknya. Oh. Bukan. Itu bukan ori tadi, Mas. Copot buang ya, bukan ori ya. Soalnya gue ire pegel deh kayak bocor. Tembes. Nanti ngecek. Tembes kayak Indah Seira. RCB. Kan di kampasnya gimana itu? Ada jualannya 70.000. Cek ya. Enggak tahu tuh. Kalau jualannya sih ada 70.000. Sama kayak Enmax. Jadi motor saya sudah harus di venue ini. Centerin dong. Ini masuk lubang. Wis. Udah pas. Kalau mau nyoba shock maker, dilas dulu di situ. Kalau empuk baru jaminan. Kalau kayak gini tuh dicek, dites dulu kah? Dites lagi nanti. Kalian pasang lampu aja. Ini berapa coba? Menempuh langsung di sepuluh dikali doi. Kalau dicabut, kalau dicabut,
udah ngetop berarti nih. Jadi motornya itu ngebrebet ini pakai karbu ya, cuy. Karbu udah normal, cuma kayaknya pengapian sampai segitu aparat nyari dulu. Belajar mas, ini nganin apa berarti mas? Yang nganin inilah top satama ini, bukan top mas apa kalau ya, tapi menganalisis. Sangar. Bukaannya meri. Ini ada lamanya dibubut enggak? Pas kemana ada yang dibubut enggak? Enggak ada. Enggak cuma ada. Piston aja. Piston aja. Dicowak tempat klep. Iya, tempat klep yang dicowak. Iya. Bukan di tempat klep ya. Di sehernya itu. Iya. Dumannya. Di sininya. Di mananya? Di bos klepnya itu enggak dibubut. Enggak. Panjang desainnya. Panjang. Nah, enggak. Nice. Nah, epic kitchen kajau. Olinan cane. Di. Ini sangar. Kenapa bisa sangar, Mas? Apa, Mas? Kenapa bisa sangar? Bukaannya, Mas. Korban bengkel abal-abal. Ini enggak ngerti banget sih kayak gimana cara ngitungnya. Kalau saya sih kalau bukaannya kan diukur dulu, diukur dulu. Kalau bukanya itu melebihi 7, terus dibubut. Kalau nggak dibubut, nabrak ke silver lab. Silver labnya rusak. Kalau ini nabrak nggak? Kurang tahu. Tapi nggak ngebul ya? Enggak, ngebul sih. Takutnya gitu. Ya, selama kelamaan ya. Terus dan juga klep juga suka patah payungnya tuh karena gitu. Oh. Keras. Ya ya. Rumit pak kalau masalah itu gitu. Kalau masalah mesin emang rumit cuy, harus ada yang lebih rumit lagi. Masalah perasaan ukti lebih rumit dari mesin katanya. Berarti ini dalamnya noknya pakai racing ya? Iya. Lolornya itu seset sama loler? Enggak, lolornya bekas yang di GL. Tadinya bekas GL, jam dolornya aja. Pengapian kayak gitu deh. Bukan mas. Apa itu? Mungkin derajat. Biasanya kenapa sih kalau kayak gitu tuh? Ya ini ya, ini kan nokennya udah customan mas, jadi harus diperhitungkan derajatnya mas. Mana ini kah beta? Ini Honda. Tahu yang 50 ribuan.
enggak senangnya nih ngekeknya, ininya senangnya tuh umbarannya yang di makannya pakai apa sih? XR Racing. Berapa beli? 200. Berarti kalau XR-nya tuh 60. Tapi yang tengah aja tuh. Oh, kan. Per kopling. Kalau noknya racing custom kayak gitu tuh berarti ke 10 juga ngaruh ya? Hah? Ke 10 ngaruh? Enggak, bukan ke 10 mas, tapi ke derajat pengapian ngaruhnya di situ. Derajat pengapian? Iya. Gejalanya kayak gitu ya tadi yang berebut gitu mas? Yang berebut sih mas. Kurang ini aja. Berapa tuh? Nggak berobot. Udah zaman A, kena PD zaman A. Nggak berlayan. Sama memang salah berapa wanita di mana? Tes cahaya demeter 16 detik. Bener gak harus tuker ya? Bener. Wih. Coba ke atas. Ke atas coba. Atas tebel ya, bawah tebel. Lampu pendek mau. Atas bawah tebel. Ada tembok nak, ada duitan baik. Kalau ini. Ini batu bawah naon. Sen. Kenapa long gitu? Wah nyawa yang mengaji. Kami hiji. Bilalap. Ini sen. Ada oh, yang mau 50 ribu. Satu. Ini senja. Wih, senja juga. Oh, ya, duitan nggak di area bawah. Tertentang jadi. Ada kalau kau nanya kan ya. Ini terbuka hiji ini mulu, cuman. 100 mah anu jual ieu mah 16 titik bakal dipasang di motor. Penok mah paling 50 ribu. Jangan biar tahu prosesnya. Siap. Ini di lubangnya dilebarin tuh biar apa mas? Biar mantap. Emang tadi motornya ngebrebet? Wah kurang enak mas. Motornya kurang pol mas. Ini aja.
pesan yang disampaikannya kan nanti biar jelas gitu. Ini kan belum ada pesan penyampaiannya kan ini gimana? Jadi ini udah ketemu ya mas? Udah mas. Masalahnya di apa berarti ini mas? Ya masalahnya di ininya, di topnya mas. Top. Ya. Hitungannya gimana sih itu yang pakai itu dial? Itu derajat mas. Biasa mas terangin. Susah terangnya mas. Iya, susah. Itu harus benar-benar yang udah gimana gitu. Udah suhu-suhu. Ini belum dipasang ya, netral. Mana sini terlalu mana nggak tahu selipin colokin dah